Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Tonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas dalam dan luar negara. Sebelum admin nak kongsikan info-info hangat, bantu admin untuk like, share, subscribe dan aktifkan lonceng anda agar anda tidak ketinggalan info-info panas, dan juga tinggalkan komen anda supaya channel ini dapat berkembang lagi. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini. Gambar kahwin pun delete Fatin, Afefa dan Opai padam foto di IG masing-masing lepas isu sindir Supercar. Nama Alif Awang atau lebih dikenali sebagai Opai sekali lagi menjadi bualan ramai di media sosial selepas tular satu video menunjukkan dia melabel kereta yang bukan Supercar sebagai najis. Sudah tentu istrinya juga pelakon Fatin Afefa terkena tempias dengan kenyataan Opai yang mencetuskan kontroversi dalam kalangan peminat kereta. Namun Fatin sendiri terang-terangan mengaku bahawa dia tidak bersetuju dengan apa dikatakan oleh Opai, serta berkata Is sangat tidak patut. Terbaru, aktris berusia 29 tahun itu dilihat sudah memadam video atau gambar bersama suami di Instagram dan hanya mempunyai hantaran tentang dirinya seorang. Begitu juga Opai yang sudah tidak lagi mempunyai hantaran, membabitkan Fatin di Instagram termasuklah gambar serta video perkahwinan mereka. Dalam pada itu, peminat juga turut berharap agar aktris kegemaran mereka benar-benar akan berhijab apabila Fatin sudah berkali-kali dilihat memuat naik gambar memakai tudung. Berkenaan kenyataan Opai tentang Supercar itu pula, Fatin sebelum ini berkata tindakan suaminya seperti merendah-rendahkan orang yang memiliki kereta lain. Ibu kepada dua anak itu juga turut menunjukkan Mercedes AMG miliknya dan memperkenalkan sebagai najis sebagai tanda menyindir kenyataan Opai. Sekian info hari ini, terima kasih.